Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada. Selamat datang di Indoriek dan selamat menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini aku bakal reaction salah satu musisi Malaysia, penyanyi Malaysia yang belum pernah aku reaction sebelumnya. Ini namanya Liana Fizi, yang judulnya Doa Buat Kekasih. Nah, Liana Fizi ini sepertinya memang belum pernah aku reaction, dan aku juga belum pernah mendengarkan lagu-lagunya dia. Aku juga belum tahu dia ini sebelumnya ya. Daripada aku salah nanti ya ngomongnya, jadi langsung kita lihat aja Liana Fizi ini Doa Buat Kekasih. Wah keren, bisa main gitar sendiri dia. Asik. Andainya cantik ya. Aku bertanya padamu tentang ini cover juga ya, ini lagu siapa ya? Dimana nilai setia, dimanakah puncak cinta? Mahukah engkau mengerti impian serupa mimpi? Ianya dapat terjadi atau hilang tak terkan. Keren juga ya. Jadi kayak oldies-oldies gitu ya. Arus Angkara. Lupakan kisah yang lalu. Teguhkan tunggu imanmu. Doaku buat kekasih. Enak juga karakter vokalnya ya, lembut banget. Buatmu kekasih. Ini lagu siapa ya? Yang dulu usah dirindu, buangkanlah dari hatimu. Doaku buatmu kekasih. Manis, manis banget senyumnya ya. Enak lagunya. Musiknya juga enak, enteng banget. Rit gitarnya tuh. Hi, this is Liana Fizi Quartet, and we've just been quartet, ternyata. Oke, Liana Fizi, keren. Quartetnya juga keren ya. Oldies-oldies gitu ya. Suaranya juga enak banget ya, lembut banget ya. Terus senyumnya tuh manis banget ya. Kalau dia senyum itu bikin kita ikutan senyum juga gitu. Aku suka, paling suka karakternya dia ini. Dua-duanya, musiknya sama karakter vokalnya tuh bagus semua kalau menurut aku. Dan aku nggak tahu ini lagunya siapa ya, originalnya ini. Tetapi lagu ini enak juga ya didengar ya. Enteng banget. Lagunya enteng, musiknya juga enteng. Simple banget ya. Tetapi nggak, istilahnya tuh nggak murahan gitu loh. Musik
liriknya sama lagunya ini bukan lagu yang murahan gitu. Terkesan lagunya ini mahal ya. Walaupun nada-nadanya sederhana dan aransemen musiknya sederhana, tetapi ada kelas tersendiri musik dan lagunya ini ya. Sama seperti vokalnya, karakter vokalnya Liana Vizi ini punya kelas tersendiri ya. Walaupun karakternya ini gak begitu unik, tetapi punya kelas sendiri ya. Keren lah kalau menurut aku untuk perform yang ini dan covernya Liana Vizi yang ini bersama kuartetnya. Dan aku juga masih penasaran dengan lagu-lagunya Liana Vizi ini yang lain ya. Mungkin banyak lagunya yang bagus-bagus dan keren-keren yang bisa aku react selanjutnya. Jadi tunggu aja aku bakal react Liana Vizi lagi untuk kalian semua fans-fansnya Liana Vizi ya. Oke lah, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, share, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.